Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau ngebreeding giant nih, yang super besar. Kita lihat dulu, pisahin dulu ceweknya ya. Oke, buat teman-teman nih, jangan lupa di subscribe, like, and comment ya. Besar ya, ceweknya. Jangan lupa juga di follow ya, Instagramnya di beta_fish.chandranya. Ini bagus giant. Oke, buat teman-teman nih di ini aja ya, di maklum aja, tempatnya lagi di renov. Tempat yang biasa lagi direnov. Nanti ikan adanya di atas semua buat teman-teman. Oke, jangan lupa juga ya sediain dua plastik kayak gini nih teman-teman nih. Oke, kita taruh aja ya. Kita ambil mailnya dulu. Ya, ya teman-teman. Ini yang multi galaksi ya. Lumayan lah. Oke. Yang ini indukan yang luar biasa nih, monster best ya. Oke. Untuk selanjutnya kita ini ya. Itu paling besok pagi lah. Ya, satu lagi. Oke, kita dua breeding dua dulu nih ya teman-teman. Maksudnya saya juga lagi kehabisan indukan nih, kemarin banyak yang mati. Oke, monster monster. Kayak ini nih, kemarin saya beli di lumbukan orang nih, kata yang punya giant, tapi kok giant gak gede-gede tuh, akat sih masuknya ini. Makanya hati-hati ya buat teman-teman kalau mau beli giant, agak teliti aja. Ini saya cuman buat percobaan aja sih tuh. Giant kecil banget, udah hampir mau 4 bulan masih segitu aja nih. Jadinya plakat sih, masih gedean anakan yang di sini baru 2 bulan, hampir sama gedenya. Oke, gitu aja ya teman-teman ya, jangan lupa di subscribe, like, and share ya. Dan juga jangan lupa di follow Instagramnya di beta_fish.chandranya. Nah, nih teman-teman kita lihat nih hasil yang kemarin kita beri. Anak-anak banyak kan.
Giant Base Gel. Oke, teman-teman, saya mau ngasih edukasi juga nih buat teman-teman nih. Ya, kenapa saya bisa ngawinin Base Gel, X Base Gel? Karena saya tahu indukannya. Karena indukannya tuh yang male-nya Nemo. Yang female-nya itu Multi Galaxy. Makanya saya pede. Dan itu juga anakannya nanti nggak bakal Base Gel semua, pasti mutasi kok. Ya contohnya yang udah jadi yang 2 bulan yang gede-gede yang sering saya kasih lihat di awal video itu, yang video sebelumnya. Oke, ini anakan Platinum juga nih, udah pada mulai besar-besar. Giant Platinum ini male, ini female. Female-nya. Oke. Platinum Copper. Ya, makanya yang saya udah bilang nih, perkawinan Base Gel S Base Gel. Karena pasti mutasi. Pasti mutasi karena indukannya dasarannya multi. Jadi pede aja kita kawininnya. Nih contohnya lagi. Oke, sampai di sini aja ya, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.